Keputusan Perikatan Nasional PN memilih calon Ketua Menteri dari golongan wanita melakar sejarah tersendiri. Calon PN Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Bidara, Datuk Wira Mas Emiyati Samsudin menyifatkan pencalonannya itu sebagai satu pengiktirafan buat golongan wanita di seluruh negara. Sesungguhnya ini adalah merupakan satu amanah yang cukup besar dan juga tanggungjawab yang besar yang harus saya pikul, walaupun hanya dengan menamakan ataupun mencalonkan. Tetapi pada masa yang sama juga, saya menganggap ia adalah sebagai satu pengiktirafan kepada wanita, bukan hanya wanita daripada Perikatan Nasional tetapi kepada wanita seluruh negara, bahawa hari ini tidak ada apa yang mustahil. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita dalam satu sidang media di Tanjung Bidara. Hadir sama Ketua Penerangan Bersatu Malaysia Datuk Wan Saiful Wan Jan. Mengulas lanjut, katanya biarpun sekadar calon, namun ia adalah amanah dan tanggungjawab besar yang perlu dipikul demi kesejahteraan rakyat. Justru beliau merayu kepada semua pengundi untuk merealisasikan sejarah lantikan Ketua Menteri Wanita pertama serta menyokong semua calon PN yang bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Melaka. Saya memohon jasa baik daripada semua, memohon ruang, memohon peluang, merayu kepada semua untuk memberikan kepercayaan kepada calon-calon Perikatan Nasional. Bukan hanya kepada saya, tetapi kepada seluruh calon-calon Perikatan Nasional, bagi membolehkan seorang calon Ketua Menteri daripada wanita itu dapat direalisasikan. Dan pada masa yang sama, kita dapat membentuk kerajaan negeri Melaka. Dan ini adalah merupakan satu tanggungjawab ataupun amanah yang besar, dan saya yakin dan percaya dengan peluang yang diberikan, insyaAllah amanah dan juga tugas itu dapat digalas dengan baiknya.